I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, jangan dendam bengkak hati kalau Putri Sarah kahwin lain, Dato Yusuf Aslam kirim pesanan buat Syamsul. Pengarah tersohor Dato Yusuf Aslam tampil memberi sedikit pesanan buat anaknya Syamsul Yusuf, susulan daripada perceraian rumah tangga bersama istri Putri Sarah Liana yang bakal berlaku pada 18 April ini. Maklum Yusuf, dia menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak. Pesannya kepada Syamsul, dia perlulah membuang ego dan jangan sesekali menyimpan dendam terhadap Putri Sarah setelah bercerai kelak. Ini bukan perpisahan yang biasa, tapi perpisahan yang meninggalkan zuriat. Jadi saya harap kedua-duanya tahu tanggungjawab. Kena buang ego, jangan pentingkan diri, fikir masa depan anak-anak. Dalam pada itu, pengarah itu juga berharap tiada dendam disimpan dalam hati dan akan terus menganggap Putri Sarah sebagai menantunya. Kelak jika bekas istri ada bertemu pasangan lain, Syamsul jangan bengkak hati, jangan berdendam. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak. Terdahulu, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan telah menetapkan tarikh 18 April bagi tujuan Syamsul Yusuf melafazkan cerai terhadap istrinya Putri Sarah. Perkara tersebut dilakukan setelah peguam syari'i kedua-dua belah pihak telah memaklumkan terdapat penyelesaian terbaru antara Putri Sarah dan Syamsul Yusuf. Sekian info hari ini. Terima kasih.